itu. Apakah ada hubungannya dengan ini? Lupa. Masa ada Crazy Rich kesini gak dikasih kado? Coba. Apakah ceritanya nih tadi berhubungan dengan kado yang kami berikan? Kali ya. Satu, dua, tiga. Wow. Kasih lihat bang, apa ini bang? Ada sepatu. Ini ngomong-ngomong sepatu siapa? Ada semir. Adalah. Ada sikatnya, terus ada sikat. Ini juga. Maaf. Kipas. Ini coba kipas ceritain satu-satu nih bang Roni nih. Ya enggak, kipas dulu ya. Kipas. Nah jadi, kenapa kipas ini masih disimpan sama nyokap gue, masih ada dibalut. Bukan yang ini tapi. Bukan. Ini kipas tukang sate waktu itu. Nah jadi gue pakai karena kondisi nggak bisa, nggak punya kipas angin. Dan pakai kipas ini untuk, ini cara ngipasnya juga masih hafal nih. Jadi ngipasnya begini, cuman untuk ngademin kaki. Cuma ngademin kaki. Kenapa aja kaki diademin? Supaya bisa tidur. Karena panas. Saking dulu nggak ada punya AC. Nggak, enggak bening AC, kipas angin nggak ada. Ya AC lagi. Saking panasnya. Saking panasnya untuk ngipasin kaki. Supaya, yang ngipasin siapa? Ya gue sendiri. Ya gimana tidurnya kok gini sih begini? Sampai ketidur-tiduran. Gini. Dia mah kayak dari lahir sih, jadi dia nggak ngerasain. Ya kan niatnya buat tidur. Gimana bisa tidur kok dia ngipasin? Ya kan sampai tiduran kan gini. Ngipasin yang mana tuh bang? Enggak, kalau yang ini salah. Kaki lah. Gini lah. Itu, kalau sepatu sama semir. Nah ini kalau semir kan gue dulu memang semir sepatu di ada satu perkantoran Pertamina di Priuk. Jadi tukang semir sepatu? Beneran itu bang? Ya beneran. Gue sampai hafal dan tahu sini. Bukan ini beneran gak nih? Ya beneran. Coba gue masih inget. Yang bukan. Bisa teman juga. Iya dia masih tahu loh caranya. Hati-hati tangannya lecet loh bang. Ya Allah. Aduh. Hei, dia mah laki-laki jadi sejati. Ini sebenarnya ada yang kurang. Apalagi? Itunya? Bilas. Oh, dibilas dulu. Ini beneran nih. Pakai tangan, ya. Beneran. Tangannya dia loh. Iya, bener. Serius. Wow, kok udah gitu ya bang ya? Ya memang. Gue aja belum pernah loh sih. Hidup. Beneran bang? Iya. Ini orang kaya belum sempurna ini. Iya. Wow. Gue belum. Gue belum pernah loh. Bang Saroni hebat banget dia. Tapi gue baru tahu juga kalau pakai. Emang iya. Iya, gue boleh. Karena pakai tangan nanti baru kita gosok, sikat. Habis gitu baru di. Baru dibilas. Kau dulu ingat gak bang, waktu nyemir gitu dikasih duitnya berapa bang sama orang bang? Iya tuh langsung. Oh iya. Langsung. Ini hasilnya. Lu waktu semir dikasih duitnya berapa bang? Ya dulu cuma 100 perak kali ya. Ah? Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 94 ya, 93 lah. Terus waktu jadi sopir lu dikasih gajinya berapa bang? Supir nggak digaji. Hah? Oh gimana sih? Jadi ikut aja supir, nggak tahu gajinya berapa. Karena gua dulu prinsipnya kerja dan menghasilkan, berapapun uang yang gua dapat, ya gua terima aja. Cuy ilah. Gua tahu nih. Tamu harus dilayani lu. Enggak ada. Perasaan ini udah 1 bulan lebih acara belum ada nih tamu yang diginin sama lu. Baru saran ini doang.